barulah si cewek yang lagi bareng sama si Dirga itu pun langsung emosi sama si Lady. Gue nggak tahu ya masalah apa sama Dirga, tapi sekarang lo ada masalah sama gue. Lihat mainan gue. Oh my god, gila, ini kan bikin Gundam ini susah banget, Mo. Nah, lo denger kan tadi apa dibilang sama si cewek ini, tadi dia gak punya urusan apa-apa sama lo. Tapi sejak lo ngancurin mainan gue ya, lo berurusan sama gue ya. Udah berantakan deh semua jadinya. Kamu tau gak, mainan Tata itu mahal lo? Itu semua udah dikembalikan kepada aku. Kamu tau gak mainan aku kayak gimana? Ini kamu balik nih, ya. Dibanyakan Tata kamu balik. Kamu kasih sama aku ya. Ini, tuh. Disuruh keluar dia. Kamu pulang deh. Pulang. Ceweknya sama kamu. Ganti mainan gue. Resek, Om. Si Dirga gak pakai basa-basi lagi. Dia juga udah kelihatan kesel banget. Dan dia langsung ngusir pacarnya sendiri, si Lady. Maka dia pun langsung keluar dari kafe itu. Dan kembali lagi masuk ke dalam mobil kita sambil menangis. Mbak, lo kan tadi janji. Lo masuk, lo mau nyelesain dengan secara dewasa gitu. Kenapa lo pakai marah-marah? Nah, akhirnya jadinya gini kan? Kalau lagi itu mainan tuh cewek, kenapa lo banting begitu sih? Setelah kau lakukan lagi. Dia nangis banget. Bener-bener udah kayak gak bisa ngomong lagi. Udah terisak-isak banget. Dan gue cuma bisa melukin dia. Dia ngerasa tidak diperjuangkan oleh si Dirga. Dan dia merasa si Dirga ini lebih berpihak ke cewek lain dibandingkan dia. Dia gak respect sama gue. Enggak, tunggu dulu. Sebelum lu nyalain cowoknya, lu coba introspeksi diri lu dulu deh gitu loh. Lu udah baik buat dia atau enggak? Udah gak bisa. Udah gak kuat, gue pengen putus aja sama dia. Pergilah kau, pergi dari hidupku. Di situ dia bilang sama kita kalau dia sudah tidak kuat lagi ngejalin hubungan sama si Dirga. Si Dirga ini sudah tidak sayang lagi sama dia. Dan si Dirga ini sudah tidak mempedulikan dia lagi. Udah, aku udah gak mau. Enggak, maksudnya gue sih, gue dari cewek itu gue. Iya, enggak, gini. Lo harus coba juga untuk tenang. Kalau misalnya tadi lo ngomong baik-baik, mungkin kejadiannya gak akan kayak gini juga gitu. Dan dia kembali lagi bilang sama kita kalau dia yakin banget si Dirga ini punya hubungan khusus dengan perempuan tadi. Gue gak bisa lagi sama dia, gue udah gak kuat, gue udah gak tahan sama dia. Dia gak bisa ngertiin gue, dia udah cuek sama gue. Dia udah gak pernah lagi sama gue pengen putus sama dia. Pengkel yang sedang patah hati. Menangislah dan jangan ragu. Kamu juga nyaranin untuk pengintaian lagi di hari selanjutnya. Karena memang bukti-buktinya juga belum kuat. Tapi kelihatannya si Lady ini udah yakin banget. Akhirnya kita bilang sama si Lady kalau kita akan membantu dia untuk bikin momen putus hubungan dia dengan si Dirga. Oke guys, sekarang kita masuk di momen putus hubungan si Lady dan juga si Dirga. Kita udah nge-set sebuah kafe di situ dengan kamera yang banyak banget. Just keep on falling back to the same old and where's hope for misery. Dan gua dan Pomo udah siap-siap di ruangan monitor juga. Dan si Lady-nya pun sudah kita posisikan di tempat duduk yang sudah kita tentukan, guys. Menurut gue sih, ini kan kasusnya kalau gue pribadi masih ngerasa ngantung banget gitu loh. Karena kita emang belum ketahuan banget bukti nyatanya kalau si cowoknya ini emang punya hubungan dengan cewek kemarin gitu. Iya, cuman memang indikasinya udah besar banget karena cowoknya ini suka bohong kalau ketemu sama cewek yang kita gak tahu siapa itu. Dan klien kita juga udah yakin banget dia pengen putus sama target kita gitu loh. Farlos, Furita, Los. Gak lama kemudian kita lihat si Dirga ini datang. Tampang si cowoknya ini bukan tampang orang yang ngerasa bersalah gitu loh. Atau orang yang habis kianatin pasangannya. Tampangnya nyantai banget. Gue melihat mukanya si Dirga ini kesel banget dan juga bete banget. Kamu masih marah ya yang kemarin? Ya marah lah. Kamu ngerusakin barang temen aku. Aku jadi gak enak sama temen aku. Yaudah maaf kalau misalnya kemarin aku buat kamu malu. Udah ngapain? Oh iya. Aku punya...
Sat, dikeluarinlah hadiahnya. Das. Apa itu? Special for you. Jadi kamu suruh aku kesini buat nanti mainan temen aku. Ya bagus lah kalau kamu tahu diri. Di sana kita melihat kalau Sledinya memberikan sebuah kotak gundam ke si Dirga. Dibuka dong. Iya, dia bakalan kaget ini. Aku mau putus. Jadi kamu mau putus? Enggak, terserah kamu. Ya udah kalau mau putus. Kita pikir si Dirga bakalan kaget banget dong. Tapi ternyata Dirga gak kaget sama sekali. Gampang gitu lo ngomongnya. Jadi benar selama ini dugaan aku. Cewek itu pacar kamu. Pacar aku siapa? Cewek yang kemarin itu siapa? Kemarin itu temen aku. Yang ada sih kemarin itu aku. Ladynya balik lagi nuduh dia gitu loh. Karena buktinya aja belum ada, jadi belum pantas untuk dituduh. Tapi kalau sikap dia sama si lady emang kurang enak nah, gitu. Iya. Berarti di sini kita bisa menyimpulkan kalau si Dirganya ini emang udah capek juga atau udah emang bosan juga ngejain hubungan sama si lady. Kalau misalnya kita putus sudah gitu, kamu mau terima? Lah kamu yang mau. Dasar kamu itu. Hei, kamu gak selingkuh ya? Mana buktinya kalau kamu gak selingkuh? Yaudah sini aku bukti. Udah kamu ikut aku. Udah, ikut aku. Faros, monitor Faros. Oke, langsung ikutin Faros. Wah, gue sama Komo langsung panik dong, karena kita nggak nyangka kalau si lady ini akan dibawa pergi sama cowoknya si Dirga. Kita pun dari tim Kota Kembutus langsung lari-lari masuk ke dalam mobil kita dan ngikutin motornya si Dirga sama si lady. Banget gitu loh kalau si Dirga ini mau punya hubungan khusus dengan si cewek tadi ya kan? Ya cuma indikasi aja, tapi indikasi nah. Udah benar-benar parah gitu loh kalau menurut gue ya. Karena emang si Lady-nya aja emang udah yakin banget bilang sama kita kalau si Dirga ini mau punya hubungan khusus sama si cewek itu. Nah. Kita terus ngikutin motornya si Dirga ini yang membawa si Lady secara paksa tadi, gengs. Kita ngikutin terus dan ternyata mereka berhenti di sebuah rumah. Papa berhenti. Stop, Ino. Nah begitu si Dirga sama si lady ini turun. Kitanya juga kebingungan rumah itu rumah siapa. Ini rumah siapa ya? Eh, itu Di! Oke, Faros, alat dirap sudah mana? Thank you. Mana itu udah marah-marah tuh, Din. Oke. Thank you. Lo ngapain disini? Mau cari gara-gara lagi? Kita tolong bentar deh. Mau ngapain lagi sih? Tolong jelasin ke dia kalau kita berdua gak selingkuh. Dan di situ kita baru mengetahui nama dari perempuan itu adalah si Tata. Si Tata ini langsung marah-marah sama si lady. Eh, denger ya. Gue sama dia tuh cuma teman dekat. Kita tuh dekat karena emang kita sama-sama suka Gundam. Tuh kan emang bener kan? Mereka ini emang gak punya hubungan apa-apa, Ti, gitu. Tapi di sini si lady-nya tidak percaya begitu aja dengan omongan si Tata. Bahkan si lady ini pun bilang sama si Tata. Wah udahlah, walaupun yang kalian omongin, gue gak bakal percaya. Jelas. Eh denger ya, gue udah punya cowok. Dan lo kalau masih gak percaya, lihat foto cowok gue. Oh, tunjukin foto sama cowoknya. Biar si lady ini lebih percaya. Dan di situ si lady juga jadi kayak agak-agak bingung gitu. Lihat. Udah percaya. Perempuan. Kamu ngomongnya apa sih? Apa buktinya kalau itu cowoknya dia? Ampun, sering banget aku percaya. Hobi aku sama dia sama. Dan aku main Gundam itu buat pelarian doang. Karena kamu terlalu sibuk sama workshop kamu. Kamu udah gak pernah perhatiin aku lagi. Jika kau rindukan aku kini temui aku. Ini sih lebih ke arah pelan.
seharian sih, Mom. Iya, makanya. Dan dari sini, akhirnya gue sama Tia pun beranggapan kalau permasalahan dalam hubungan mereka ini adalah salah paham. Kamu terlalu sibuk sama siap kamu. Ya, harusnya kamu juga ngerti dong gimana posisi aku. Itu kan bisnis kita juga. Aku gak pengen kita berdua sama. Enggak, udah beda. Oh, jadi kamu lebih milih Gundam dibanding all shop kamu? Jadi mau yuk, yuk kita kelarin dulu deh, Bu. Masa diberesin gitu urusannya. Yaudah, yuk. Situasinya juga udah gak jelas. Kayaknya ini cuma salah paham doang, kita mendingan turun. Dan waktu kita menghampiri mereka, aku udah kasih semua loh. Oke, stop dulu. Ya, ini gua Komo. Oke, gua Komo. Gua Tia. Sorry sebelumnya, ini kita tangan putus. Oh, jadi lu niat banget ya? Si Tata dan juga sama si Dirga ini kaget banget melihat kedatangan kita di situ. Oke, okay, so pokoknya tadinya juga nggak berniat juga untuk menyelesaikan kasus lu ini gitu. Tapi emang dia minta bantuan sama kita untuk menyelesaikan permasalahan dia dengan lu. Terus kenapa lu kemarin bohong sama dia? Lu bilang lu cuma di rumah doang, tapi ternyata lu jalan ketemuan dengan dia. Iya. Gua marah sama dia. Dia lebih sibuk sama all shopnya sendiri. Ya aku sih kamu bilang dong kalau ada apa-apa di salahnya dia, kan? Lu nya juga jangan terlalu egois juga gitu. Kalau dia beralasan kalau lu emang terlalu sibuk dengan online shopnya lu, gua bisa ada di pihaknya dia. Karena emang lu terlalu memikirkan online shopnya lu gitu. Permasalahan di sini cuman salah paham doang. Dan gua yakin banget mereka ini masih saling sayang satu sama lain dan mereka berdua ini bisa untuk memperbaiki hubungan mereka kembali. Enggak, oke. Gini. Ini mungkin permasalahan kalian ini bukan karena emang kalian ini ada berselingkuh dengan orang lain, tapi permasalahan kalian dalam hubungan kalian ini adalah kesalahpahaman. Kalau menurut gue sih, mendingan mereka kelarin sendiri, kan? Oke. Iya, tapi maksudnya di belakang, mungkin kalau di depan kamera segala macam lo juga gak enak, dia juga gengsi segala macam. Gini aja, lu kan emang jalan sama kita tadi gitu loh. Kita dari awal udah barengan, mungkin sekarang lu kita antarin pulang dulu. Dan setelah itu kalian mau mencari jalan keluar dari permasalahan kalian dalam hubungan kalian, itu terserah kalian gitu. Kita tanggung jawab saya, biarin aja dia pulang sekarang saya. Ingin sungguh aku bicara satu kali saja. Ya nggak apa-apa lah, siapa tahu itu bisa memperbaiki hubungan mereka atau mereka pengen ngobrol lebih lanjut lagi, monggo silakan. Berarti kalau lu emang masih punya tanggung jawab sama dia, berarti lu masih sayang sama dia dong? Masih, cuma cara dia itu. Oke, lu sendiri gimana perasaan lu sama dia? Ya emang tadi gua udah bilang kak, gua kayak gini karena gua sayang banget sama dia. Gue gak mau kehilangan dia gitu. Oke, yaudah kalau gitu mungkin kalian ngobrol dulu deh gitu. Kalian cari jalan keluar dari permasalahan kalian dalam hubungan kalian. Okay? Ya kalau menurut gue sama Komo, hubungan mereka berdua ini masih bisa diperbaiki gitu. Yang penting mereka masih bisa saling ngerti, mereka masih bisa saling ngehargain. Oke, gengs, berarti di sini kita udah menemukan titik permasalahan dalam hubungan si Lady sama si Dirga, ya, yaitu jadi intinya adalah kesalahpahaman. Semoga aja mereka bisa menyelesaikan permasalahannya dan bisa bikin hubungan mereka jauh lebih bahagia lagi dan saling mengerti satu sama lain, ya. Kalau gitu menurut gua dan Komo dan tim Kata Kamu Terus, kasus ini selesai. Gua Komo Riki cabut. Gua Riki cabut. Bye. Gengs, pesan gue dari episode kali ini adalah kesalahpahaman dalam hubungan itu bisa tidak terjadi jika satu sama lain bisa saling mengerti dan juga saling memahami. Jika kalian saling menyayangi, cobalah saling menghargai dengan hati, bukan emosi. Dan buat lo yang punya masalah sama pasangan lo dan butuh bantuan tim Katakan Putus, gampang caranya. Langsung aja kirim email ke kita ke alamat yang ada di bawah ini. Gue Tia Aris, dia cabut. Gue Komo Riki cabut. Bye. Tak berpisah.